Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ila ma hajara ilaih amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah di belakang saya masih banyak ruangan kosong. Di belakang saya masih banyak ruang kosong, bisa diisi. Yang di situ jalan, kita tidak isi yang jalan ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Masyaallah. Segala pujian kita kepada Allah untuk Allah Rabbuna Azza wa Jal. Itu jalan. Silakan di belakang Pak, kosong, kosong. Ambil kursi, taruh di sini. Nanti dikembalikan kembali semula. Salawat dan salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan kami mutawif, tolong dibantu kursi agar bapak ibu-ibu di belakang bisa dapat tempat duduk. Alhamdulillah, Allah memberi kita umur, kesehatan dan kesempatan. Di akhir zaman ini masih tempat kita menggunakan teknologi yang ada dengan rezeki yang Allah kasih untuk menginjakkan kaki kita di dua tanah haram. Segala pujian dan sanjungan kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat semua ya? Dingin enggak terasa? Tak kicu hambo. Saya fikir selama ini karena tahun demi tahunnya normal, Maret ini masuknya musim panas. Jadi saya tidak prepare, tidak persiapan sebelumnya. Rupanya pas mendarat di Jeddah menggigil lutut. Ya makin lama makin masuk Madinah makin dingin. Ala kulli hal, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istri memasukkan jaket ke dalam koper tanpa saya tahu. Pas saya buka koper, alhamdulillah. Aduhnya pucuk dicinto, jaket pun tiba. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami muliakan. Dalam tema kita petang hari ini, saya ingin menyampaikan tiga permasalahan penting. Satu, tentang Madinah Al-Munawarah. Apa ibadah-ibadah hebat yang dikerjakan di Madinah ini? Karena kita niatnya kemarin adalah untuk ibadah, maka nomor satu yang kita uraikan adalah ibadah dulu. Satu, ibadah yang paling hebat adalah sholat di Masjid Nabawi. Yang nilainya alfu dha'f. 1000 kali lipat sholat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain di dunia ini. Maka kita kejar sholat 5 waktunya di masjid, jangan jamak-jamak. Ya, teman-teman musafir, saya mau jamaah sholatnya. Sekarang bukan zamannya jamak untuk mengejar keutamaan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas sholat, ibu bapak mendengarkan enggak panggilan dari imam, pembantu imam? As-salatu alal amwati yarhamuni wa yarhamukumullah. Ada dengar? Berarti ajakan untuk sholat jenazah. Wahai bapak ibu, sholat jenazah kata Rasulullah pahalanya adalah qintar. Tahu tak Bapak Ibu makna kintar? Maknanya adalah pahala yang besarnya pahala itu seberat gunung Uhud.
untuk timbangan nanti pada hari kiamat. Wahai Bapak Ibu yang mulia, salat jenazah pahalanya sebesar seberat Gunung Uhud. Besok kita kunjungan ke Gunung Uhud insyaallah. Maksud saya ke Uhud. Nah, yang Gunung Uhud itu yang mana? Nanti saya kasih tahu. Pernah lihat kapal Titanic enggak dalam filmnya? Maka Gunung Uhud bisa 20-30 kali lipat kapal Titanic itu. Dan itu dari batu yang sangat padat, luar dalam. Seberat itu timbangan pahalanya. Dan itu hanya ada di Madinah atau di Mekah. Sebab apa? Tidak ada di masjid-masjid mana solat lima waktu habis itu ada suguhan solat jenazah. Kecuali di Madinah dan Mekah. Itu pun cuba di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Mekah. Masya Allah. Nah, kali lipat, kalikan 1,000 kali lipat. Allahu Akbar. 1,000 kali lipat, berarti 1,000 kali pahala solatnya yang kita dapatkan, solat jenazahnya. Masya Allah, inilah pahala yang terbesar. Jangan utamakan zikir. Habis solat, saya mau zikir aja dulu. Biarlah orang mau solat apa terserah. Rugi. Ya, jadi kerjakan. Walaupun zikir kita belum selesai, bangkit langsung. Kerjakan bersama-sama. Ustaz, kami belum dapat bacaannya lagi. Enggak apa-apa bacaan. Hafal enggak hafal, bacaan pertamanya kan Al-Fatihah. Bacaan keduanya, salawat untuk Nabi. Bacaan ketiganya, doa untuk mayat. Doa yang hafal aja lah dulu. Ya. Ustaz, mau ha atau hu? Terserah, mau ha, hu, mau hum. Pokoknya baca doa untuk si jenazah yang kita sholatkan. Supaya enggak repot lah gitu ya. Baru yang terakhir, doa umum. Doa umum untuk kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kadang-kadang dua kali dia ngajak. Bersyukurlah kita. Syukur aku, beruntung sangat aku. Ya, itu amalan kedua yang hebat. Ya, amalan kedua yang hebat ya. Yang kita kerjakan. Amalan ketiga yang hebat. Yaitu. Masih di Masjid Nabawi ya. Besok. Sayangnya besok kita gak bisa. Berarti besoknya satu lagi. Kesempatan hari terakhir kita. Besok. Kita ziarahan kan, jadi habis subuh kita mungkin gak lama-lama kita langsung pulang ke kamar hotel, sarapan, dan bersiap-siap naik bus untuk keliling Madinah dan sekitarnya. Nah, sebenarnya amalan yang paling besar pahalanya, wahai bapak ibu, lepas sholat subuh berjamaah di masjid, kata Rasulullah SAW, man sholat subha fi jama'atin wa fi riwayah fi masjid thumma yaqun yadhkurullah azza wa jalla hatta tatlu'ash syams. Siapa saja yang solatnya berjamaah di masjid, lalu dia duduk dan dia berzikir hatta tatlu'ash syams, sampai matahari terbit. Thumma yaqum, setelah matahari terbit lewatkan 15 menit, thumma yaqum, lalu dia bangkit, yusalli raka'atain, dia pun melaksanakan solat dua rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammah. Tamah. Berhaklah dia mendapatkan pahala dari Allah seperti orang yang baru siap mengerjakan haji dan umrah sempurna. Allahu Akbar. Ini pahala yang dahsyat. Syaratnya solat subuhnya berjamaah di masjid. Habis itu enggak kemana-mana. Boleh kemana-mana, punya kita pipis, kita kentut, hanya sekedar memperbaiki wudu ya. Habis itu gabung lagi, duduk lagi, ngapain? Zikir. Nggak boleh update status. Tidak boleh kita mengerjakan apapun aktivitas yang sifatnya bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, zikir. Zikir boleh, Ustadz, apa aja kami zikirkan, apapun zikir-zikir pagi yang dijaga Nabi. Lah habis zikir kami Ustadz, kalau sudah habis baca Quran. Pokoknya nggak ada ngobrol. Ya. Terbit matahari, setelah matahari terbit, lewatkan 15 menit, ya. Tanda matahari dah terbit itu biasanya pihak masjid mulai mematikan beberapa lampu. Atau biasanya pihak masjid mengingatkan. Atau kita lihat orang-orang sudah mulai bangkit untuk sholat. Berarti itulah waktunya. Ya, sholatlah dua rakaat. Pahala haji dan umroh dia dapatkan penuh. Bayangkan itu. Kalau kita lakukan di Indonesia bisa enggak Ustaz? Bisa. Tapi cuma satu kali lipat pahalanya. Satu kali lipat haji dan umroh. Itu sudah dahsyat. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang PNS cuma Sabtu Minggu. Ya kan? Tapi bagi kita, selama kita di Mekah, Madinah, lakukan tiap subuh. Siap tidak? Siap. Allahu Akbar. Ini saatnya kita memburu pahala sebanyak-banyaknya. Ustaz, besok kita ziarah. Berarti besok hari kita enggak bisa. Memang besok aja enggak bisa. Lusanya kan bisa.
Habis tu di Mekah puas-puaslah kita tiap subuh. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, Ustaz, kalau seandainya kita ngobrol, batal. Kalau seandainya kita update status, kita malah chatting-chattingan, batal. Karena syaratnya harus harus berzikir. Baik, itu yang ketiga, amalan yang dahsyat. Amalan yang dahsyat lainnya selama di Madinah adalah ke Kuba. Ke Kuba. Kalau naik taksi kita, 10 rial cuma satu orang ke sana. 10 rial pulang. Tapi kalau kita naik taksi, pokoknya berempat, ya 5 rial satu orang, 20 rial itu udah berebut orang taksi itu. 20 rial kita ke sana, 20 rial pulang. Berarti 10 rial pulang pergi. Tapi besok, rute perjalanan pertama kita adalah ke Kuba dulu. Karena kata Rasulullah SAW, siapa saja yang berwudu di rumahnya, kalau kita di hotel, ya di hotelnya, lalu dia pergi ke Kuba dengan niat sholat sunat 2 rakaat, untuknya sama dengan pahala umroh 1 kali. Masya Allah, sama dengan pahala umroh 1 kali. Ke Kuba paling-palingnya 10 menit ya. 10 menit dari sini. Kalau wuduknya batal gimana, Ustaz? Kalau wuduknya batal di jalan, enggak apa-apa wuduk di sana. Yang penting kita wuduk dari sini. Ya kalau batal apa? Enggak, memang tidak berdaya kita. Ya, tapi kalau dengan sengaja kita tidak wuduk di sini enggak sah. Jadi syaratnya wuduk di sini. Makanya sebelum berangkat ke Kuba yang berkaitan dengan pembatal wuduk selesaikan dulu. Mau pipis, mau BAB dan sebagainya. Baik Bapak Ibu. Jadi satu hari itu kita bisa berapa kali ke Kuba? Boleh. Ung pahalanya sama dengan kita pulang dari Indonesia, kita berangkat umroh, lalu balik lagi ke Indonesia, pahalanya sama. Ayo, rugi enggak kalau kita enggak ke Kuba? Rugi. Maka besok insyaallah target utama dan yang paling kita bidik pertama kali adalah Kuba. Begitu ya? Baik, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ya Ibu, silakan. Apapun salat sunatnya. Iya, salat sunat mutlak, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat duha, pokoknya 2 rakaat di sana. Nabi tidak menyebutkan apapun nama salat sunatnya. Ya, Ibu silakan. Ustaz dilebihkan gimana? No problem. Ya, tapi yang diperintahkan itu cuma 2 rakaat, rakaatain. Ya, salat di Kuba. Oke, niatnya mau apa? Salat tahiyatul masjid itu paling ideal. Tapi kalau besok, janganlah lama-lama pula, setengah jam pula kita di situ. Duha lagi, salat sunat hajat lagi semacamnya, jangan hanya 2 rakaat. Habis 2 rakaat keluar kita gabung lagi dengan rombongan. Ya, karena kita di Kuba, kita tidak akan buang-buang masa yang banyak. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu amalan-amalan hebat. Kemudian berkaitan dengan air zam-zam. Saya ingatkan air zam-zam di Masjid Nabawi hanya yang dalam galon ya. Hanya yang dalam galon. Jadi kalau ada di luar-luar pelataran itu yang dalam galon itu zam-zam. Tapi yang ada di bangunan-bangunan yang sudah permanen itu air biasa. Bukan air zam-zam. Yang air zam-zam hanya yang dalam galon. Di dalam juga begitu. Bapak Ibu, saran saya untuk kita, saran saya pilih yang air zam-zam not cold. Yang tidak dinginnya. Kalau dingin nanti bibir Bapak Ibu pecah-pecah. Ya, bibir Bapak Ibu pecah-pecah. Jadi pilihlah yang not cold, yang tidak dingin. Biasanya ada berapa galon itu? 6 atau 7 galon. Nah, yang di tengah-tengahnya ada tulisan biru di situ, not cold. Minum yang itu untuk kita. Ngadap ke arah kiblat, bacalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da. Ya Allah, berilah aku ilmu yang luas, rezeki yang lapang dan kesembuhan dari segala penyakit. Kalau perlu sebutkan nama penyakit kita. Aku kanker liver ya Allah, aku kanker darah ya Allah, aku mataku agak rabun ya Allah. Yang enggak bisa itu adalah ya Allah mudahkan balik aku. Itu enggak bisa tuh. Minta balik muda, ya Allah hitamkan balik rambut putihku, ya enggak bisa itu. Ya. Ya Allah, jadikanlah biniku kembali gadis, enggak mungkin itu. Baik Bapak Ibu, jadi doanya selama yang mungkin-mungkin. Kalau Imam Syafi'i, ditambahnya doa lagi, ya Allah, tepatkan panahan-panahanku. Ya Allah, masukkan aku surga Firdausku oleh Imam Syafi'i. Sah. Ya, sah. Bapak Ibu, doalah demikian. Nah, ini berkaitan dengan air zam-zam. Kemudian berkaitan dengan sendal. Sendal ini anggaplah sebagai HP yang kita bawa. Jangan jauh dari kita. Sudah panjang pengalaman kita Bapak Ibu. Jauh sendal dari kita, insya Allah hilang. Nah, ya. Jadi baiknya masukkan dalam plastik. Masukkan dalam tas kita. Tas kita kan gede ini. Masukkan dalam tas kita. Kemudian bawa ke dalam. Aman, tas ini jangan jauh-jauh pula dari kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini berkaitan dengan amalan-amalan. Lalu
karena solat di Masjid Nabawi 1,000 kali lipat sama solat duha kah, solat tahiyatul masjid kah, ya, solat taubat kah, apalagi solat tahajud. Oke. Okay. Terakhir berkaitan dengan puncak daripada amalan kita di sini yang kita buru banget di Nabawi ini setelah berkunjung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di Raudhah. Nah, ke Raudhah itu, Bapak Ibu, bukan sholat di dalamnya. Bukan. Ada orang yang ngejar-ngejar sholat ke Raudhah. Susah, Bapak Ibu. Karena sangat padat. Tumpang-tumplek di dalam itu. Ya, orang juga akan nginjak-nginjak, ngelangkah-langkahin kepala kita. Akhirnya susah. Ngapain sebenarnya di Raudhah itu? Kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbar itulah taman di antara taman-taman surga. Artinya kedekatan kita dengan Allah itu sangat sangat dekat, Bapak Ibu. Yang ditugaskan, yang disebutkan berulang-ulang oleh Rasulullah di sana itu adalah mustajabnya doa. Maka amaran dan anjuran saya biar Bapak Ibu nyaman selama di Raudhah itu bukan ngejar sholat. Kalau orang-orang sholat di sana biarkan. Memang mereka berangkat ke sana tanpa ada pengetahuan yang cukup. Kita sholat tahiyatul masjidnya masuk Nabawi, masuk masjid, langsung sholat. Sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu sholat apa lagi terserah. Pas masuk raudhahnya niatnya cuma untuk doa aja lagi. Jadi asal masuk, kaki kita udah kita pijakkan di karpet hijau, udah bisa doa kita tuh. Ya, sambil berdiri lah, berdoa, silakan. Tapi Ustaz, saya mau berdoa dengan tenang dan nyaman ya, silakan. Matanya awasi dulu. Asal dia nampak ruangan lowong, langkahkan kaki ke sana, berdiri aja di situ dulu. Sambil berdiri, salawat banyak-banyak untuk Rasulullah. Salawatu alaika ya Rasulullah. Ya, seolah kita sedang bicara dengan Rasulullah ya Rasul. Karena beliau sedang di sebelah kita kuburannya. Siapapun yang bersalawat dan menyampaikan salam kepadaku, aku didengarkan oleh Allah. Dan aku menjawab salawatnya. Masya Allah. Ustaz, banyak bersalawat dan bersalam untuk Rasulullah. Allah punya teknologi maha canggih untuk memperbanyak jawaban Rasulullah bagi kita. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Ya Rasulullah, aku datang jauh-jauh rindu kepadamu. Ya Rasulullah, aku sampaikan salawat dan salamku untukmu. Allahumma salli ala hadhan nabi. Allahumma salli ala hadhan nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya Rasulullah jawab itu. Ya Rasul, izinkan aku bertemu denganmu kelak pada hari kiamat. Ya Rasul, izinkan aku menjadi tetanggamu kelak dalam surga. Sampaikan begitu enggak apa-apa. Allah sampaikan insyaAllah ta'ala. Jadi selama kita belum tempat yang nyaman, perbanyak salawat untuk Rasulullah. Kalau sudah ada tempat yang nyaman, langsunglah bersimpuh. Kalau bisa duduk, duduklah. Dan berdoalah, berdoalah, berdoa, 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 berdoa. Selesai, sudah selesai, keluarlah cepat. Keluarlah cepat kalau sudah selesai. Tujuan kita yang utama di Raudhah adalah berdoa. Berdoa. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Bukan untuk sholat. Ingat itu. Kecuali yang memang niatnya untuk sholat. Pokoknya kita masuk jam 3 dini hari, 3 subuh. Niatnya apa? Mau tahajud di sana dan mau subuhan di sana. Ya tafadhol. Tafadhol. Teknis masuk ke dalam Raudhah 5 waktu bisa. 1,5 jam paling telat, 1 jam sebelum sholat masuk, Bapak, Ibu, Bapak-bapak dulu khususnya sudah bisa merapat ke Raudhah. Jadi perkirakan 1 jam sebelum subuh kita udah ada di luar ring Raudhah. Ya. Habis itu, pas kira 1,5 jam atau 1 jam sebelum sholat masuk, merapatlah, masuklah. Insya Allah dapat itu sholat di sana. Jadi 5 waktu bisa di Raudhah? Bisa. Caranya begitu. Ya. Caranya adalah masuk aja dulu, pede aja dulu. Jangan mendapatkan tempat yang tersedia dulu, nggak ada. Nanti akan ada beberapa orang yang berdiri dan meninggalkan tempat. Di situ kita isi langsung. Jadi mata kita... Awas saja sambil salawat pada Rasulullah. Ada orang-orang yang sudah selesai hajatnya, dia berdiri. Ambillah situ duduk, permanenlah. Pastikan posisi kita dulu itu di barisan soft. Yang sudah terbentuk. Insya Allah dapat Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat berjamaah di sana. Ya, apalagi subuh. Nah, kalau subuh, saran saya di sini subuhnya kan jam berapa ya? Jam berapa subuh di sini? Jam 5:30. Jam 5:30. 5:30 berarti azan pertamanya 4:30. Iya. 4:30 ya. Kalau begitu jam 3 sebaiknya kita sudah di Raudhah nih Bapak-bapak. Jam 3 kita sudah di Raudhah. Pastikan urusan pipis dan BAB sudah selesai dulu.
masuklah ke raudhah jam 3, insyaallah pasti dapat dengan izin Allah. Puaslah kita solat 11 rakaat tahajud. Puaslah kita berdoa, 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 berdoa. Berdoa itu kata Rasulullah, ulang-ulangi satu kali doa. Satu isi doa itu 3 kali diulangi. Okey? Taib, selesai. Ada pertanyaan masalah ibadah di Madinah? Ada pertanyaan masalah ibadah di raudhah? Ya, sila. Wanita memang agak susah. Pasti waktu-waktunya saja yang diizinkan wanita, seperti malam, seperti pagi, di waktu-waktu saja. Berarti berdoa saja ke sana. Ya, untuk sholat di raudhah, untuk sholat 5 waktu enggak mungkin. Memang tidak tersedia peluangnya. Peluangnya hanyalah pada waktu-waktu yang telah disediakan untuk wanita, pagi, siang dan malam. Maka incarlah waktu-waktu itu untuk wanita. Buat berdoa di sana. Kalau sholatnya di Masjid Nabawi ajalah. Ya, asal masuk ke raudhah langsung berdoa. Dan sabarlah dengan perangnya orang-orang jahiliyah yang memang banyak dalam itu, yang injak-injak kepala. Makanya kalau seandainya kita injak-injak kepala kita, ya pertanyaannya ngapain juga sholat di dalam? Kan gitu. Memang dipijaknya kepala ama. Iya, dilangkahi kemudian mungkin kita berkata tidak patah hati pajama. Ya, ya sudahlah sabar saja. Baik ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Semuanya bunda, semuanya bunda doakan. Bunda doakan juga pilpres kita besok, pileg kita besok. Boleh bicara politik di depan Allah, Allah cintai. Ya, sebutkan nomor berapa bunda sukai sampai begitu. Palestina bunda doakan, Rohingya bunda doakan, Uyghur bunda doakan. Apa saja kaum muslimin doakan. Ya ma, apalagi anak cucu kita. Ya, doakan Bu Cik ma ya. Amin. Bertetangga kita nanti di surga. Amin. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, masuk kepada bab yang kedua tentang besok. Yang kedua, permasalahan yang akan kita kupas adalah perjalanan kita besok. Seperti yang saya sampaikan, titik sentral utama perjalanan kita sebenarnya ada dua besok itu. Satu adalah Quba, yang kedua adalah Uhud. Yang lainnya hanya kita lewati saja, tapi kami tunjukkan Bapak Ibu, tu anu. Ada apa dengan Quba? Tadi sudah kami sampaikan. Dan teknisnya sudah kita uraikan bahwa kita pertama kali wudu di hotel. Ya. Besok secara teknis dipimpin oleh pihak manajemen lapangan dan penanggung jawab dari Zafatur dengan tim mutawif yang ada. Yang jelas wudunya di sini dan kita berangkat. Selesai sampai di Quba, kita langsung sholat 2 rakaat selesai. Tidak ada doa-doa di Quba doh. Tidak ada doa-doa. Cuma kalau Bapak Ibu mau tahu, yang Quba yang sebenarnya yang dibangun Rasulullah, ke masjid paling pertama dibangun Nabi, yaitu yang pelataran kosongnya, yang tidak ada atapnya di atas, itulah yang Quba. Yang lainnya yang sudah ada atap, yang sudah ada karpet mewah segala macam, itu adalah pelebaran. Tapi satu masjid itu masih terhitung sebagai Quba. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua, selepas Quba kita dibawa ke kebun kurma. Kebun kurma adalah tempat pusat perbelanjaan serba lengkap. Ya, namun tidak apa-apa saya beritahu. Rasanya saya berhak memberitahu kepada jamaah saya bahwa apapun yang ada di sana itu memang lengkap selengkap-lengkapnya. Namun perlu Bapak Ibu, prioritas apakah yang akan kita beli? Yang prioritas dibeli di Madinah bukan pakaian. Pakaian di Mekah aja nanti beli. Mau jubah, mau apa. Tapi kata Rasulullah, Rasul mendoakan jual beli yang penuh diberkahi itu adalah Madinah. Namun yang paling disebut Nabi adalah berkaitan dengan buah-buahan dan biji-bijian. Buah kurma, kacang-kacangan, adasnya dan segala macamnya. Belilah di Madinah ini. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk yang kita beli paling ideal yang dibawa pulang adalah kurma ajwa aliyah. Apa namanya, ulangi? Apa itu kurma ajwa aliyah? Kurma ajwa aliyah ini adalah perkebunan di Madinah di kawasan Awali atau Aliyah yang didoakan Nabi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, berkahilah kebun kurma ini. Ya Allah, jadikanlah kurma ajwa ini Engkau penuhi dengan keberkahan. Lalu di hadis yang lain Nabi berkata, siapa yang satu hari di pagi harinya
memakan 7 butir kurma ajwa alia, Allah selamatkan ia dari sihir satu hari itu sampai petangnya. Seandainya dia makan makan 7 butir, lalu satu hari itu dia termakan racun, racun itu ditawarkan oleh Allah berkat daripada kurma ajwa alia. Seandainya dia tergigit oleh binatang buas, oleh binatang berbisa, ular berbisa, kalajengking, lipan, kelabang, makan langsung 7 butir kurma ajwa alia, maka hilang semua dampak racun itu. Masya Allah. Dan kurma ajwa alia ini, apabila dia memakannya 7 butir, rupanya diancam oleh dukun, oleh orang-orang jahat. Awas, besok nak lihat matahari lagi kamu. Makan 7 butir kurma ajwa alia, sihir-sihir yang dikirimkan oleh orang-orang jahat enggak akan tembus kepadanya. Masya Allah, ini barakah daripada kurma ajwa alia. Ciri kurma ajwa alia itu bulat, warnanya hitam seperti topi ini. Tolong angkat topinya. Warnanya hitam. Hitam. Sementara kurma-kurma ajwa alia, kurma-kurma ajwa yang lain banyak di Madinah. Tapi mencari kurma ajwa alia sulit, Bapak Ibu. Sulit. Kalaupun ada, kualitasnya mungkin di bawah. Tapi kalau ada, harganya juga cukup lumayan mahal. Kalau di kebun kurma besok, harga kurma-kurma ajwa yang bagus-bagus itu rata-rata 65, 75 ya, sampai 80 real. Itu sudah bagus kata mereka. Tapi kurma ajwa alia biasanya mereka sembunyikan. Ya, kalaupun ada kualitasnya tidak begitu baik. Nah, bagi saya begini saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya selalu pulang membawa dari Madinah Mekah ini kurma ajwa alia buat keluarga saya. Selalu saya bawa. Selalu saya cari. Insyaallah di pasar kurma ajwa banyak juga yang ngaku-ngaku ini kurma ajwa alia, tapi kita udah enggak bisa ditipu. Pertama dia bulat-bulat, kemudian dia punya garis-garis putih sepanjang bodinya. Garis-garis putih dan dia lembut. Dan ini memang disimpan, dia betul-betul tidak mau keluarkan sampai orang yang ngerti. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu titip pada kami, saya dengan tim saya, atau kalau ada kawan-kawan bapak-bapak yang ingin temani saya, silakan kita beli. Pokoknya ibu pesan 1 kilo, pesan 1 kilo, pesan 1 kilo. Kita catat, kemudian harganya kita sebutkan. Kemudian setelah itu, kita minta bungkus langsung di sana. Nanti pas makan malam besok, dibagi-bagikan langsung. Oh, siapa yang pesan 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Ya? Kalau beli di kurma, di kebun kurma, kurma ajwa alia, rata-rata sulit didapatkan di sana. Yang kedua, kalaupun ada harganya mahal. Seperti kata Pak Devri, saya sudah pernah tanyakan 100 rial 1 kilo. Insyaallah besok saya carikan dengan harga 65 rial, sudah dapatkan dengan kualitas yang sangat baik. Kalau ada yang mau numpang, silakan numpang dengan kami. Ya, numpang. Baik Bapak Ibu, dan saya hanya akan belikan bagi yang sudah setorkan dananya langsung. Catat namanya setor dana, catat namanya setor dana. Kemudian kurma yang kedua yang baiknya Bapak bawa dari Madinah adalah kurma ambar, kualitas terbaik. Kurma ambar ini adalah kurma para raja-raja. Dia besar, lembut, enak dan rasanya paling sesuai dengan lidah siapapun. Nah, kurma ambar ini hampir sama kakak beradik harganya dengan kurma ajwa alia. Dan ini terkenal kurma mahal. Nah, untuk kurma hadiah oleh-oleh namanya kurma sukari. Cari yang standar terbaik. Kurma sukari ini lebih murah. Harganya 1 kilo bisa 20 sampai 25 rial saja 1 kilo, tapi cari yang terbaik, lembut, kering dan dia sangat enak. Biasanya dipakai untuk berbuka puasa di bulan-bulan Ramadan di sini. Nah, cari yang kering, jangan yang basah ya. Jangan kering kali pula, dia kering seperti gula yang dikeringkan rasanya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk yang ini. Terakhir coklat. Coklat, awas. Di sini sangat banyak coklat-coklat Cina masuk. Sangat banyak coklat-coklat Cina. Dibeli dengan harga murah. Kalau di pasar di kebun kurma berapa harga coklat? 20, 15. 20 ya. 20 atau 25 rial satu ini. Saya sarankan carilah kurma coklat yang produk Turki. Kualitasnya tinggi, terjamin kehalalannya dan barangnya lebih enak, rasanya lebih enak. Kalau Bapak Ibu beli kurma-kurma yang coklat-coklat kebanyakan itu harganya 20, 15, 25 rial. Itu dapat 1 kilo. Kurma coklat Turki
di pasar kurma harganya insya Allah hanya antara 20 sampai 15 real. Itu arusnya sudah di atas harga 25, 30. Tapi saya carikan besok dengan harga antara 15 ke 20 udah dapat coklat-coklat Turki. Dan ini rasanya lebih enak, terjamin halalnya ya, dan enak lebih halal dan harganya bisa kita gencet. Ada yang mau nitip silakan besok, tapi wajib ditemani saya. Jangan saya sendiri yang beli. Harus ada beberapa laki-laki temani saya. Mau tidak? Saya akan bantu Bapak Ibu belikan ya di pasar kurma. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, habis ini silakan daftar berapa dan ada yang bantu saya. Bisa enggak anak pemuda nanti bantu saya nanti? Catat nama, serahkan dana semacamnya. Besok yang hanya catat nama dan serahkan dana yang akan kami belikan ya, agar pulang dari sini boneh-boneh nak bawa pulang tu. Tahu boneh-boneh tak? Memang betul-betul yang lubabul hajat, inti-inti hajat yang terbaik yang ada di Madinah yang kita bawa pulang dengan harga yang sangat familiar. Okey, Bapak Ibu, demikian. Jadi ada kurma ajwa alia, ada ambar, ada sukari. Sukari untuk adik-adik ini, ambar cukup untuk keluarga aja. Kurma ajwa alia spesial untuk kita. Ini emergency, ada kebutuhan emergency, tergigit ular anak kita, makankan langsung kurma ajwa alia. Kalau ada yang kena sihir, makankan kurma ajwa alia, begitu ya. Kemudian terakhir coklat Turki, Mazaye dan lain-lain mereknya. Baik Bapak Ibu, ini berkaitan dengan hadiah-hadiah. Nah, setelah dari pasar kurma, Ustaz, lalu kami di pasar kurma ngapain aja? Ya silakan turun. Belilah yang lain-lain selain yang saya sebutkan tadi. Mau beli kacang-kacangan apa silakan. Yang mau beli apa-apa silakan. Nyicipin apapun gratis, mah sampai kenyang, sampai meledak tuh perut silakan di situ, gratis. Tapi kalau udah dibawa pulang, wajib bayar. Ya. Habis dari sana baru kita ke puncak ziarah, yaitu ke Uhud. Nah, di sana saya uraikan seluas-luasnya tentang apa yang terjadi di Uhud. Apa keistimewaan Uhud, ya? Bagaimana Rasulullah dan pengalaman sejarah apa yang terjadi di Uhud? Saya ceritakan besok. Dari kawasan Uhud, kita akan melihat pembahasan akhir zaman saya. Ada sebuah istana. Yang istana itu sudah dibangun tepat di tempat yang ceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok Bapak Ibu akan merinding bulu remangnya masing-masing. Apa yang saya sampaikan tentang akhir zaman ada di Uhud dan pemandangan saya kasih lihat langsung. Besok ya. Jangan sampai kita tidak hadir, jangan sampai tidak merapat dengan saya. Nah, setelah dari Uhud, barulah kita nanti menuju pulang. Kita usahakan mengejar sholat di Masjid Nabawi. Jadi, harapan kita jam 11 sudah di hotel lagi. Makanya, naik mobil besok jangan lama-lama. Naik mobil aja besok jangan lama-lama. Ditargetkan jam berapa kita naik? Jam 8. Setengah 7 kita baru keluar dari masjid. jam 7. Okey, jam 7. Ya, komandan menyebutkan jam 7. Harum bana masakan gua. Ya, tanggal 2 hari Ibu. Kalau orang orang litak menyebut kemudi gua. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, besok jam 7 kita usahakan kita sudah selesai sarapan ya. Langsung menuju ke bus. Menuju ke bus dalam keadaan sudah selesai urusan-urusan yang berkaitan dengan BAB, pipis dan sebagainya. Pakai seragam ya, supaya mudah menandakan jamaah. Pakai ini juga ya, supaya mudah menandakan jamaah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian dari saya. Jadi tentang ibadah di Madinah sudah saya jelaskan, masalah ziarah sudah saya jelaskan, masalah belanja-belanja dari Madinah sudah saya jelaskan. Untuk pakaian-pakaian, jilbab dan lain-lainnya, saya anjurkan belinya di Mekah saja. Saya anjurkan belinya di Mekah. Belanja di sini pakai uang rupiah mereka terima kok. Pakai bahasa Indonesia mereka paham. Ya, silakan. Satu real 4.000 ya. Satu real 4.000. Jadi sudahlah kalau Bapak Ibu mau tukar uang, yang terbaik itu tukar uangnya di Madinah. Yang terbaik. Kenapa? Di Mekah udah mahal realnya. Di Madinah masih menang kita. Jadi kalau mau tukaran real, di Madinah ini paling bagus. Ya. Baik Bapak Ibu, selesai. Besok asar adalah manasik terakhir dari saya. Langsung bagaimana praktiknya kita. Bawa Pak, saya anjurkan bawa pakaian ihramnya. Karena saya ajarkan bagaimana teknis-teknis memakai pakaian ihram yang paling kuat, yang paling praktis insyaallah ya. Jadi Bapak bawa pakaian ihram yang 2 lembar itu. Oh, kita akan praktek besok. Ibu-ibu, puncak manasik umroh kita, ada yang kemarin-kemarin belum jelas, besok tanyakan. Tanyakan puas-puas insyaallah. Kemudian wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak ada di antara kita
yang tidak hadir besok. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami umroh ini dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna insyaallah. Baik, ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaan. Tentang tiga hal tadi. Silakan Bunda. Oh. Kurma yang mudo-mudo, kurma yang hijau-hijau. Biasanya katanya untuk masalah kesuburan. Nah, masalah kesuburan. Sebenarnya Bunda, untuk masalah kurma ya, untuk kesuburan sebagainya, rutab ini termasuk di antara yang dianjurkan untuk kita konsumsi. Hanya saja bawa pulang itu sebaiknya dalam kulkas. Mendalam kulkas. Kalau seandainya kita biarkan berhari-hari tanpa dalam kulkas, lalayuo dulunya. Lalayuo dulu lah, mencoklatnya, lunaknya, bahkan kadang-kadang membusuk sampai di Indonesia. Nah, ini yang sulitnya, ya. Mencari kurma hijau di Jeddah juga ada yang jual. Nah, mau terbang itu di Jeddah aja lah, di kornis, ya. Jadi kalau mau beli yang muda-muda begitu di kornis. Untuk sesak napas, bagusnya malah hati unta. Hati unta. Dan ada juga nanti saya ajarkan di Mekah, nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat ramuan yang akan menyembuhkan segala macam penyakit dengan izin Allah. Ramuan itu terdiri dari madu terbaik, dari habas saudah terbaik, dari zaitun terbaik. Ada 9 ramuan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Siapapun yang mengkonsumsi ramuan itu dengan izin Allah, sembuh total dengan izin Allah. Ya, setiap kita bisa buat, karena sudah banyak yang praktekkan dan Allah sembuhkan. Nanti itu hadiah dari saya. Maksud itu hadiah ilmunya dari saya. Di YouTube ada saya ajarkan itu, cara membuat ramuan ruqyah racun gaib namanya. 3RG. Ramuan ruqyah racun gaib. Bunyinya yang ngeri ya enggak? Ramuan ruqyah racun gaib. Padahal penyakit kanker darah sembuh. Penyakit berat lah. Tumor segala macamnya, lumpuh tulang segala macamnya, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ajarkan di Mekah cara membuatnya nanti. Dengan izin Allah, pokoknya menurut dokter rahimnya bagus, sperma suaminya bagus, sembuh itu. Ya, dengan ramuan itu, dengan izin Allah. Ya, Bu ya. Tapi kalau menurut dokter rahimnya memang ada masalah atau sperma suaminya memang ada masalah, maka perawatan itu yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Pokoknya saya ajarkanlah, selagi Bapak Ibu masih bersama saya, bagaimana pengobatan akhir zaman ini Bapak Ibu bisa kuasai dengan baik insyaallah. Demikian, ada lagi pertanyaan yang lain? Bapak Ibu, selama di Mekah Madinah, tolong jangan minum air dingin ya. Dan satu lagi, kalau ada bibir Bapak Ibu pecah-pecah, ada bibirnya pecah-pecah, yang terbaik adalah olesi minyak zaitun. Olesi minyak zaitun. Dengan cepat pecah-pecahnya itu baik lagi. Bahkan kaki Bapak Ibu yang pecah-pecah sampai ke Indonesia, olesi saja zaitun. Beberapa kali olesi itu sembuh lagi itu. Menyatu lagi semua. Ya, bibir, muka, tapak kaki yang pecah-pecah segala macamnya, baik lagi. Zaitun ini Masya Allah. Makanya kalau ada waktu nanti saya akan ceritakan dahsyatnya madu, habas soda, zaitun. Sehingga Bapak Ibu hari-hari itu bisa mengkonsumsi herba-herba Quran dan hadis ini dengan baik, dengan pas. Dan Allah yang memberikan segala kebaikan dan keberkahannya. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Hah? Buat keturunan, ya, apanya? Buah zuriat. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, apalah macam-macam nama orang mengistilahkan buah zuriat dan sebagainya, kadang-kadang untuk melariskan dagangan. Yang kita percaya adalah yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada prinsipnya semua kita diberi oleh Allah fitrah yang bisa berketurunan. Hanya saja setan-setan sering mengganggu kita bisa memiliki keturunan. Ya, apabila si pengganggu itu kita usir, maka insya Allah akan terjadi pembuahan sesuai dengan yang kita hajatkan, yang kita doakan. Ditambah dengan ikhtiar, dengan madu, habas soda, dengan zaitun, dengan minyak daun jati cina, minyak daun bidara, dengan propolis, ya, zam-zam juga demikian. Apalagi digabungkan dengan kurma ajwa aliyah. Makanya kurma ajwa aliyah itu belinya di sini Bapak Ibu. Nanti kalau dia di Mekah, kurma ajwa aliyah kalau ketemu di atas harga 100 rial. Di atas harga 100 rial. Besok kita usahakan dapatkan di harga 65 rial dan itu sudah bagus, ya. Sudah bagus. Di sini belinya, ya. Jangan sampai kayak kejadian sudah di Mekah baru dia minta-minta, "Ya Ustaz,
Ustaz, tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya katakan minta maaf Bapak Ibu, yang saya beli khusus keluarga saya. Jadi saya tidak akan berbagi lagi. Jadi yang saya akan beli biasanya 10 kilo itu. Kurma Jualia itu saya beli biasanya 10 kilo. Nanti Bapak Ibu kalau beli, beli untuk Bapak Ibu sendiri. Jangan yang dari tangan saya diminta. Dihargai 100 real pun saya enggak akan jual. Itu sudah khusus keluarga saya. Itu spesial. Kalau saya pulang dari Mekah Madinah, saya selalu bawa kurma Jualia, saya selalu bawa kurma sukari untuk santri-santri saya, dan saya selalu bawa madu Yamani Malaki. Madu terbaik di muka bumi ini adalah madu Yaman. Dan madu yang terbaik nomor satu, madu Yaman terbaik adalah madu Yamani Malaki. Madu Yamani Malaki terbaik adalah madu Yamani Malaki Usaimi. Kalau di Indonesia satu kilonya sudah 2,5 juta itu. Ya. Dan nanti saya punya tempat khusus di Jeddah. Pusat penjualan madu-madu terbaik di Arab ini adalah di Jeddah. Dan di Jeddah itu ada penjualan madu Yamani Malaki Usaimi yang bisa kita dapatkan hanya dengan harga 250 sampai 260 real saja 1 kilo. Di Mekah, ibu-ibu tanya nanti itu sudah dengan harga 500 sampai 550 real 1 kilo. Bahkan di kemarin saya ceramah di Dubai, Abu Dhabi, di Dubai saja dengan harga sesama 550 real 1 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu juga mau numpang dengan saya izinkan, tumpanglah dengan saya, tapi jangan minta yang punya saya. Setelah saya beli, ternyata ada jemaah-jemaah yang, Ustaz, yang mau beli yang punya Ustaz. Saya katakan, saya enggak mau. Kalau mau numpang sebelum saya beli, saya mau ke Jeddah nanti. Saya selalu ke Jeddah ya, saya bawa pulang. Karena keluarga saya banyak, dan saya hadiahkan mereka madu-madu itu. Jadi ini saja sudah dahsyat, kata Rasulullah, semua penyakit dijamin sembuh dengan madu. Tapi ya madu yang benar lah, bukan madu abal-abalan. Madu kualitas yang bagus. Baik Bapak Ibu, sudah ada bayangan sekarang. Apa yang biasa saya bawa pulang, boleh Ibu Bapak bawa juga. Numpang beli dengan saya silakan. Demikian saja, semoga bermanfaat dari saya. Ada yang lain? Apa saja tandanya? Pertama, biasanya orang-orang yang umrohnya mabrur, insya Allah Ta'ala, dia menjaga kebiasaan mulianya selama di Madinah dan di Mekah. Sholat berjamaahnya dia kejar, kemudian sholat tahajudnya dia jaga, bacaan Qurannya, zikirnya, ada perubahan dia itu. Yang kedua, dia jijik dengan dosa. Dia merasa muak dengan kebiasaan lamanya. Ya, dia merasa yang bisa-bisa dikerjakan itu sesuatu yang perlu dia hijrahi. Maka dia menunjukkan dia mendapatkan umrah yang mabrurah, dia tinggalkan kebiasaan lamanya yang jelek kepada yang baik, ya. Begitu saja. Tidak usahlah kita lihat, oh fisiknya, secara wajah dia bersinar-sinar, berseri-seri. Itu namanya, sifatnya fluktuatif ya, turun naik. Dan itu sifatnya sebentar. Ya wajahnya berseri-seri karena dosanya dicuci Allah, yalah. Berseri-seri wajahnya pulang. Tapi yang paling baik itu adalah menandakannya, melihat kebiasaan mulia di Madinah Mekahnya dia jaga enggak di sana? Oke. Kemudian dengan dosa-dosa maksiat dia tinggalkan enggak? Dia jauhi enggak? Kalau sudah ada berarti dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan umroh yang mabrurah. Oke, okay? Silakan yang lain. Sampai jam 5. Jam 5 kita selesai. Ada pertanyaan yang lain? Iya, silakan. Kata orang itu kalau kucing muntah obat. Iya, betul. Hadisnya Sahih Bukhari. Di kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, kencing unta itu obat segala penyakit di perut dan penyakit yang ada di badan. Tapi masalahnya mendapatkan kencing unta itu gimana? Katanya ada jualannya. Hah? Ada jualannya. Wah, saya ragu kebenarannya itu. Saya baru percaya kalau untanya kencing di tempat dan kita minum di tempat. Hadisnya sahih itu ya, bukan boyolan, bukan dongeng. Hadisnya Sahih Bukhari. Dan memang Rasulullah menyembuhkan orang-orang sakit dengan kencing unta. Jangan kencing kuda. Atau kencing binatang-binatang lain, memang kencing unta. Dan kencing unta itu diminum di tempat lah. Sama dengan susu unta. Nah, cara mendapatkannya susah. Jadi saya tidak rekomendasikan. Dan maaf, banyak penipuan zaman sekarang. Nah, ini juga harus kita jaga-jaga lah. Demikian saja mungkin dari saya, Bapak Ibu. Sekarang kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya selesaikan sampai di sini, kita bubar. Yang mau nitip dengan tentang ke saya, Kurma Ajwa Alia, sudah saya siapkan listnya. Silakan nitip di sini, minta bantuan pada saudara saya. Baik, demikian saja dari saya. Barakallahu fikum. Mungkin demikian saja pertemuan saya. Silakan kepada pihak Zafatur yang menyampaikan pesan-pesan berikutnya. Dari saya demikian saja.
Kita tutup dengan membaca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahummarhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Kata Rasul, siapa yang menutup majlisnya dengan membaca doa kafaratul majlis sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita baca pesan kami kepada seluruh para pemirsa yang mengikuti acara kami ini, ini bersama Zafatur. Perjalanan kami umroh selama 9 hari pulang dan pergi dari Padang langsung ke Jeddah dan dari Jeddah langsung ke Padang, dan insya Allah fasilitas dan pelayanan dimaksimalkan oleh Zafatur demi kenyamanan ibadah. Dan saya Zulkifli Muhammad Ali menghimbau dan mengajak, mari bersama-sama kita menjadi tetamu Allah di akhir zaman, mumpung rezeki masih ada, kesempatan masih ada, dan teknologi masih ada. Kita manfaatkan semua waktu yang ada untuk bersama-sama beribadah. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.